Assalamualaikum dan hai, saya Amy. Mari kita lihat berita menarik yang berlaku sepanjang 24 jam yang lepas dalam arena teknologi. Berita hari ini dimulakan dengan Xiaomi telah melancarkan siri peranti pintar terbaru mereka yang dikenali sebagai Xiaomi Mi 10T. Antara yang diperkenalkan adalah Mi 10T dan Mi 10T Pro. Mi 10T Pro hadir dengan lensa 108MP, tetapi Mi 10T terhad kepada 64MP sahaja. Kedua-dua peranti dijana chip Snapdragon 865 dan menyokong rangkaian 5G. Untuk model Mi 10T Lite pula, ia adalah peranti kelas pertengahan yang menggunakan chip Snapdragon 750G, kamera utama 64MP dan bateri berkapasiti 4820mAh. Walau masa ini, harga jualan untuk ketiga-tiga peranti untuk pasaran tempatan masih belum diketahui. Tidak ketinggalan, Google juga melancarkan peranti terbaru mereka iaitu Pixel 4a 5G dan Pixel 5. Kedua-dua peranti membawakan jenaan chip Snapdragon 765G dan dua kamera utama 12.2 dan 16MP. Ia juga hadir dengan kemaskini screen sharing untuk Google Duo, muat turun pantas pada YouTube dengan smart download serta sokongan Stadia. Bukan itu saja, Google TV kini diperkenalkan dengan versi terkini yang stabil berasaskan Android 9. Ia memfokuskan kepada kandungan hiburan selain dikuasakan dengan sistem kecerdasan buatan dan Google Assistant. Selain itu, Xiaomi ini juga melancarkan Chromecast with Google TV. Dongle ini dijana dengan chip pemproses Amlogic S905X2 dan juga menyokong penstreamer 4K. Google juga memperkenalkan Nest Audio iaitu pembesar suara pintar yang memfokuskan kepada 50% lebih bass, audio lebih berdentum dengan 75% lebih kuat. LG pula mengumumkan akan mengganti papan kuasa untuk 18 model TV OLED keluaran mereka antara tahun 2016 sehingga 2019. Program gantian ini diadakan dalam usaha mengelak masalah kepanasan yang mungkin hadir pada model-model berkenaan. Seterusnya, Facebook telah mengaktifkan ciri menghantar mesej rentas platform di antara Facebook dan juga Instagram. Dengan ini, pengguna Facebook Messenger boleh menghantar mesej kepada pengguna Instagram kerana sistem kini digabungkan. Selain menghantar mesej, mereka juga boleh melakukan panggilan video, panggilan suara, mengakses ciri mesej dipadam selepas tempoh masa tertentu. Facebook juga dilihat memperkenalkan account center untuk pengguna menguruskan tetapan untuk Facebook, Instagram dan juga Messenger. Antara tetapan yang boleh diuruskan termasuk Facebook Pay dan tetapan gambar profil. Buat masa ini, ciri ini diperkenalkan secara berperingkat. Akhir sekali, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL mengumumkan pembayaran tempat letak kenderaan akan dilakukan menggunakan aplikasi sepenuhnya bermula hari ini. Antara 4 aplikasi yang menyokong termasuklah Easy Smart Park, Flexi Parking, Wilayah Parking atau Mcash. DBKL turut mengatakan mereka akan turut mengintegrasikan sokongan pembayaran tempat letak kenderaan menggunakan bus atau Touch & Go e-wallet. Jadi itu sajalah rangkuman menarik yang berlaku sepanjang 24 jam lepas dalam arena teknologi. Berjumpa lagi kita di video Aman 24 yang seterusnya.